dalam keadaan baik ya. Dalam video kakak dari ini, saya ingin bahas tentang wabah yang sangat mengebohkan umat kita, yang sering kita dengar dengan istilah COVID-19 atau virus corona. Sebenarnya, apa sih virus corona itu? Nah, untuk itu, teman-teman video ini ya. Mari kita kenali dan upayakan pencegahannya. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan jenis virus baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit yang lebih fatal seperti pneumonia atau sepsis. Apabila seseorang telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul diantaranya demam, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Dan perlu kita ketahui, masa inkubasi virus corona bisa diperkirakan mencapai 14 hari sebelum gejala itu muncul. Dan biasanya, orang yang sudah terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum tampak ada gejala. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya, pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, terutama sebelum dan sesudah makan serta setelah bepergian. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sedang sakit. 4. Tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan tisu atau lengan baju. 5. Melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar manusia minimal 1 meter dan menghindari titik keramaian. 6. Kenakan masker saat bepergian. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kemungkinan kita tertular virus corona menjadi kecil. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Saatnya sekarang semua harus berubah. Jika COVID-19 menyadari diri sendiri. Video ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.